Halo guys semuanya, balik lagi di Fobzi Gaming. Jadi hari ini kita bakal lanjutin lagi Chronoa Fantasy Reveal Series. Yang dimana kita fokusnya di Chronoa 2 Lunatis Veil sekarang. Jadi by the way aku baru tahu ini game ternyata gamepad 2 guys untuk yang Lunatis Veil. Jadi yang Chronoa Door to Pantomile itu emang yang PS1 guys. Makanya sih yang Door to Pantomile kayaknya aku masih ingat. Kalau yang Lunatis Veil kayaknya aku gak pernah main deh kayaknya dulu. Oke deh guys, jadi so let's go, itu kita terakhir habis nyamatin kota Vault, apa gitu, Vault City, kok kata dari kehancuran guys, karena itu orang kagak ada yang ini peka sama kotanya sendiri gitu, pada mau hancur kotanya gara-gara ledakan gitu. Guys, jadi so, let's go, kita langsung mulai aja. Let's go. Leoria. Rita. Abru down lengda fi ribon lupru laradu. Aku pikir hanya kita doang yang bisa ngebikin cincin. Aku tahu meremehkan dia. Kita tahu meremehkan dia. Oke, jadi kita harus cepat-cepat nih ke elemen selanjutnya. Valerido. Tahan dulu. Milolo Berio. Abu Mia Mia lah. Badu Dixon Lord. Hati-hati tidak terlalu dapat menarik. Leo Fiu Ladu. Beda katanya kalau di The Bell of Indecision nih. Abu Mugyang Wapu. Terus macamnya kita bisa kesana. Angpau. Wah angpau. Mia Mia. Adam not calling la. And Ab Walalau. Iam Blanfo Mia Mia Dulapa. Orangu Dopa Abraham Enoklon. Oke. Ebrion waf la ledio. Ya kita bisa menggunakan arc untuk melewati Danau of Execution. Danau Execution. Ya kalau arcnya masih bekerja. Kurtopa Enab. And leave client. Irvenant salam dunia dan harmoni. Itu mustahil katanya si Popka. Dunia lah ini sebab Ludon. Ya kingdom kan ini keisolasi ya sekarang. Brahma, Lupurdo, Manila Hurudo Totteria, Lahurimara. Kenapa kita nggak pergi? Kenapa kita malah berdiri doang di sini? Kita tidak akan biarkan kalau kita menyampaikan dunia. Apa maksud kamu? Saiklena. Kita yang menyelamatkan dunia. Itu nggak terdengar benar juga sih, tapi udah lah si Pop. Lebel deh. Lahat milyon lah. Penjajah mimpi. Panulamau abdu budu idia. Wah, kenapa tuh masa depan kita guys? Apakahnya sudah mulai mendekati tamat guys? Kita tidak tahu. Let's go, kita ke Isras Ark. Lepel dia. Haus kan grafik. Simple gitu. Grafik PS dulu sih. PS1, PS2. Nah, PS2 beda. Oh, jadi itu Ark-nya. Wah, gila. Udah, bos. Vision Star Isras Ark. Ya Allah. Yeay. Oh.
Kenapa aku tahu? Apa kok? Gitu. Gitu. Aduh, gak lompat, cok. Lupa. Cok, lompat. Yeah.
Hey. Oh, awan yang itu tuh pas dia ngelebak gitu guys, gue kayak bisa lewat. Kalau enggak nggak bisa. Baik lagi dong. Mana cakap? Oh gini. Gini, aduh. Banget ya. Okay.
起来吧。起来吧。Ah, gagal dong.
ngeliatin bokapannya apa enggak. Sekali lagi gagal kita ini guys, foto videonya di sini guys. Oke guys, tepat kayaknya kita cukup sampai sini aja dulu guys, karena ini kok nggak lewat-lewat gitu. Jadi nanti habis ini kalau misalnya pendek doang, ya udah sorry guys, emang kepotongnya mungkin terlalu cepat, cuma ya bodo amat, udah 20 menitan guys. Oke, jadi intinya kita masuk ke ark gitu, kayak kapal gitu intinya, untuk bisa pergi ke tempat yang tadi dibilang The Bell of apa tadi itu, aku jadi lupa namanya, gara-gara kesel sama stage ini. Oke deh guys, jadi so thank you semua yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. Bye bye.